Misalnya di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki WordPress ya. Jadi langkah-langkah untuk perbaikan yang kita perhatikan yaitu pertama oli ya, olinya ini harus semuanya bagus dan ini juga kita bersihkan. Langkah pertama kita akan bersih kita dulu. Karena di sini juga banyak kotoran ya. Kita buka semuanya. Kita akan bersihkan. Supaya nanti mudah cara memperbaikinya. Kita bersihkan dulu. Katanya pemiliknya di sini benangnya nggak nyangkut ya. Nanti kita cari aja apa penyebabnya benangnya tidak nyangkut. Sekarang kita akan bersih-bersihkan aja dulu. Bersihkan susah ya. Yang penting kita bersihkan agak bersih saja. Agak bersih-bersih banget. Yang penting nanti kita mudah untuk memperbaikinya. Dan ini harus di atasnya nih jarumnya ya, kita ulangi lagi tadi kurang jelas. Terusan apabila turun ke bawah, di bawahnya di sini juga harus bisa nyangkut, benangnya bisa ngambil ya. Kalau benangnya tidak, jadi kuncinya obras cara kerjanya apabila jarum bisa mengambil benang di atas di sini juga ngambil benang di bawahnya di sini, berarti obras bekerja dengan baik ya. Sekarang coba kita pasang benang. Jadi saya buatkan tutorial juga cara pasang benangnya. Bagaimana cara untuk jarumnya nanti ya, belakangan jarumnya. Saya akan memasang benang yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan di sini bagaimana cara memasang benang dari sebelah kanan. Ya, kita jepit. Terus kita masukkan lubang di sini. Jangan sampai nggak dimasukkan lubang, harus dimasukkan lubang. Misalnya nggak masuk lubang juga bisa, tapi ya harus masuk ya, biar ini sudah disediakan lubang dipakai. Dan selanjutnya untuk memasukkan di sini ya, di sini tuh ada model kayak pancing di sini. Ini cara masukkan mudah saja. Dan di sini tuh ada kawat yang modelnya U seperti ini, kayak huruf apa ya C kebalik. Nah. Dan ini kita sangkutkan seperti ini ya. Ini kita sangkut dan satunya kita pegang ujungnya di sini kita pegang. Dan ini kita sangkutkan di sini. Nah, setelah kita sangkutkan di sini, kita jepit kita masukkan di tengahnya di sini. Masukkan di tengahnya di sini, kita tarik ke atas. Dan di sini tuh di tengah-tengahan jepit di sini kita masukkan di sini. Akhirnya harus bisa nyantol seperti ini ya. Nah, ini sudah nyantol di leher banyaknya di sini. Sudah nyantol. Setelah nyantol, sekarang masih ada dua buah lubang yang mau kita masukkan. Kita akan putar pelan-pelan supaya keluar. Nanti dia keluar lewat sini. Perhatikan. Nah, ini. Keluar ya, turun ya. Sudah. Ini kita masukkan dari dalam masukannya. Dari dalam dulu. Cara jepitnya juga seperti ini. Karena masuknya dari dalam. Kita jepit seperti ini. Kita masukkan dari dalam di sini. Lubangnya kayaknya kotor ya, kita tusuk sedikit nggak bisa masuk. Kita semprot aja pakai angin supaya bolong. Coba sekarang kita masukkan lagi. Ini obrasnya banyak oli ya, olinya kemana-mana dan obrasnya nggak pernah dilap.
Ini kalau untuk wobble bisa ngenain kain orang ini. Sekarang kita masukkan dari dalam, gelap ya. Ini juga masuknya susah. Kita potong dulu. Kita potong saja benangnya supaya enak masuknya. Kita masukkan dari depan ke belakang enak ya, tapi kalau dari belakang ke depan itu susahnya minta ampun karena kita tidak melihat lubangnya. Ini lama-lama juga masuk. Kita nggak melihat lubangnya masalahnya. Dan sekarang kita masukkan ke lubang yang di sini. Nah, di sini sih gampang ya masukkan arahnya ke sana itu. Bilang gampang tapi nggak gampang juga ternyata. Kita ulang-ulang dulu sampai benar-benar bisa masuk. Sudah masuk ya. Jadi untuk bagian kanan sudah selesai. Kita tutup kalau selesai di sini. Ini juga kancingnya juga. Ini aja sudah. Dan sekarang kita putar saja untuk sebelah kanannya supaya pemirsa semuanya paham bagaimana sih cara pemasangannya. Oke, tadi di atas itu ada 3 lubang. Dan sekarang saya akan masukkan benang dari yang sebelah kanan ya. Dan di sini tadi ada 3 lubang, yang satunya ada di sini lubangnya. Kita akan masukkan lubang yang di sini. Oke, masuk sudah. Setelah masuk lubang di sini ada lubang lagi di dindingnya di sini biasanya. Di sini ya. Kita cari saja apakah benar ada lubangnya. Nah, di sini ada lubang ya. Ini harus melewati lubang. Ini ada lubang kecil di sini. Ini harus melewati lubang di situ. Kita masukkan lubang lagi. Di sini. Kita tarik dari dalam. Oke, sudah masuk. Masalah ini benangnya kecil banget ya, jadi tidak kelihatan. Jadi mohon maaf aja misalnya ada yang kurang jelas ya, yang penting kita kasih tahu urut-urutannya sudah. Dan di sini juga ada lubang lagi, kita masukkan lagi ya. Ini lalu melewati jepit di sini, masuk ke lorong di sini. Ini ada lubang mungkin sekitar 3 milian lubangnya. Nanti masuk lagi di dalam sana. Sekarang masuk ke lubang di sini. Di sini ada lubang lagi, pakai jepit. Kita masukkan lubang sini. Kita tarik. Setelah masuk lubang, kita jepitkan di sini ya. Seperti ini. Setelah kita jepitkan, harus masuk lubang di sini. Tentunya masuk lubang di sini pastinya susah karena sudah kita tarik benangnya yang lama. Bagaimana caranya? Kita gunakan apa saja. Dan di sini saya akan coba gunakan kabel ya, yang penting bisa masuk di sini untuk narik benangnya. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu benangnya kita ikat di kabel di sini. Coba apakah berhasil saya masukkan benang. Sekarang kita tarik. Apakah sudah ikut benangnya? Benangnya ternyata ketinggalan. Benangnya belum bisa ikut. Kita ulangi lagi sampai berhasil, sampai benar-benar benangnya bisa ikut masuk ya. Ini aja, nah, seperti ini aja supaya benang bisa ketarik. Nah, sekarang ketarik kan benangnya kan? Kita potong aja benangnya. Nah, ini lagi yang sulit ya. Jadi di dalam sana itu ada lagi kawat untuk nyantolkan. Ini harus dipasang. Lain kawat ya di sini ya.
kita nyalakan flash coba supaya biar kelihatan. Pastinya di dalam banget tempatnya. Kita akan zoom. Kelihatan enggak ya? Yang saya masuk kelihatan enggak ya? Kita tunjuk saja ya karena enggak kelihatan. Kita tunjuk saja yang saya maksud ini ya. Ini ya, sebetulnya kelihatan, cuman kalau tidak saya tunjuk tentunya tidak tahu ya. Nah, di sini tuh ada lubang di sini. Di sini lubang, kalau punya saya di sini kawat, tapi kalau di sini besi ya. Kita masukkan dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Lalu kita tarik dari sini. Setelah ini nanti masuk ke benang. Coba ya, kita makan masukkan. Ini kadang juga ada yang nggak tahu masukkan di sini. Masalahnya ini kita buatkan tutorial masang benang lengkap ya. Mulai pemasangan sampai servisnya nanti. Kita masukkan pelan-pelan supaya masuk benangnya. Kalau nggak masuk berarti kotor dia, buntu. Harus kita semprot ya, atau tusuk menggunakan benda apa saja. Dan di sini saya akan semprot saja. Karena coba kita masukkan lagi. Apakah sudah bisa masuk? Kita potong lagi kabelnya. Pastinya nggak kelihatan ya karena sudah bisa masuk. Ketarik lagi. Oh, lepas. Sudah masuk tadi. Kita ulang lagi sampai benar-benar berhasil masukkan benangnya. Kita potong lagi benangnya biar enak masuknya. Pendekan juga nggak enak, kepanjangan juga nggak enak ya. Harus pas. Wah, masuk rek, masuk rek. Berhasil masuk rek. Coba kita tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk memasukkan ini juga nggak mudah. Sekarang sudah masuk ya, sudah masuk lubang yang di sini. Karena lubangnya kotor di dalamnya, lihatin. Benangnya jadi kotor kan? Karena dia kotor di dalamnya. Kita tarik biar bersih. Kita potong lagi benangnya. Dan berikutnya kita masuk ke ini ya, ini keluar dia. Nah, ini masuknya dari sini, masuk ke sini, lalu masuk ke atas. Nah, ini masuk di sini ya. Ini harus paham juga ya masukannya supaya nggak salah. Saya kalau di sini itu lebih mudah masukkan daripada yang tempat-tempat lain tadi. Sudah berhasil masuk. Dan selanjutnya kita akan masukkan yang dalam di sini, mengarah ke sini. Sebelum saya tidak terlalu kelihatan. Kayaknya untuk jalur di sini juga sedikit masalah ya, karena dia terlalu masuk, kurang keluar dia. Oke, coba aja yang penting nanti bisa digunakan. Kita potong lagi benangnya. Sekarang kita masukkan lagi pelan-pelan untuk masukkannya.
Kayaknya ini banyak yang masalah ini. Ini harusnya ke sini lagi. Banyak masalah. Pelan-pelan kita masukkan lagi. Sampai berhasil. Susah ya. Coba kita keluarkan saja. Saya coba ya, akan masukkan dari sebelah sini. Masalahnya nggak kelihatan. Saya akan coba masukkan dari atas. Itu ya, kelihatan dari atas. Jadi obras itu modelnya sih sama ya, cuman kadang tuh jenis-jenis penyetelannya beda-beda. Nah, enak sekarang masuknya, kalau kelihatan lubangnya sih enak. Oke, sudah keluar. Nah, untuk berikutnya tinggal kita masang benang untuk yang di jarum. Bagaimana caranya? Pokoknya simak terus hingga selesai ya, supaya paham. Jangan sampai tidak paham ya. Ini kita tutup dulu, spread. Karena sudah berhasil, kita tutup aja. Berikutnya kita akan masukkan jalur benang. Saya gunakan benang seperti ini. Sekarang tadi di lubang di atas tadi ada berapa lubang tadi? Ada 3 lubang ya, tinggal 1 lubang di sini yang belum. Bagaimana caranya? Jadi untuk memasukkan di situ itu dari bawah dulu, bukan dari atas ya. Dari atas salah. Kita masukkan dari bawah. Perhatikan, dari sini masukkannya. Kelihatan lubangnya. Setelah kita masukkan, kita jepitkan di sini ya. Di sini itu ada penjepitnya di sini. Kita masukkan ke sini. Ini penjepitnya pelan kenceng. Pelan berat. Ini penjepitnya harus terasa berat. Kayaknya nggak berat sama sekali. Kayaknya belum jepit. Oh ini ya, baru jepit. Ternyata berat ya. Selanjutnya dimasukkan di sini boleh tidak boleh kalau di sini. Kalau mau dimasukkan sini juga nggak apa-apa. Misalnya tidak nggak apa-apa juga. Saya akan langsung masukkan di sini. Ini yang sering saya gunakan. Saya tidak pakai ini. Seperti ini ya. Oh ya, di sini tadi masih ada satu lubang lagi ya. Untuk benang jarum di sini masuk 2 kali. Masuk di sini juga masuk di sini. Jadi kurang satu yang kita masukkan lubangnya tadi. Coba kita masukkan kembali. Mana tadi jepitku? Jepitnya hilang. Di sini ya, ada lubang yang terakhir di sini. Kita masukkan di sini. Ini walaupun kelihatan nggak bisa masuk juga karena buntu. Kalau bolong pasti masuk ya. Nah, masuk sudah. Oh kok salah ya? Ini oh betul. Setelah ini masuk di sini ya. Masuk di sini berikutnya. Setelah masuk di sini sebetulnya ada pengabatnya, tapi tidak apa-apa. Sekarang coba kita pasang benang.
apakah dia bekerja dengan baik sudah, atau ada masalah. Nanti masalahnya di mana kita bisa memperhatikan apabila sudah ada benangnya. Kalau belum ada benangnya, kita servis percuma karena tidak ada benangnya. Jadi cara kerja operasi ini ya, supaya kita itu tahu bagaimana semua spare part cara kerjanya, apakah sudah betul ada yang kurang pas. Sekarang sudah masuk, sekarang kita sediakan kain yang tidak dipakai untuk tes. Susah ya, kita turunkan. Sekarang kita kasih kain. Sudah bisa nyangkut sedikit-sedikit, tapi belum bisa ngikat. Kita rapikan lagi benangnya. Di sini jarumnya sudah bisa nyangkut, cuman belum bisa ngikat ya. Sekarang kita perhatikan yang di bawahnya, apakah di bawahnya jarumnya tidak bisa nyangkut. Kelihatan ya silo ya. Dan sekarang kita perhatikan cara kerja yang di bawahnya. Perhatikan ya benangnya apakah bisa nyangkut. Nah, ini ada masalah lagi di sini. Jadi di sininya kurang mundur sini ya. Kurang mundur yang di sini. Jadi kita harus kendori lagi ini. Kita mundurkan. Dia kurang mundur karena tidak bisa ngambil benang dari bawah. Ini ya. Yang ini tidak bisa nyangkut, tidak bisa ngambil benang. Sekarang kita kendori, kita mundurkan lagi. Jadi untuk kendorinya dari sini. Di sini ada bautnya di sini. Di sini ya. Kecil bautnya. Atau kita pukul saja, mungkin bisa. Kalau nggak bisa, tetap kita kendori ya. Kalau kita pukul nanti bisa patah. Kita coba kendori saja. Sekarang sudah berhasil kita kendori dan kita akan tarik mundur ya, tarik mundur sedikit saja ya, enggak banyak ya. Dan saya akan coba lepas ini ya, ini dulu kita lepas, nanti kalau ini nanti sudah lepas, nanti baru kita lepas di sini ya, nanti bisa kita keluarkan ini alatnya di sini. Nanti kita kencangi bot-botnya ini, kita normalkan semuanya. Setelah kita normalkan, nanti baru kita rakit lagi. Ini cara melepasnya, kita battle dari sini, guys. Kayaknya seperti itu ya. Bukanya ini kita battle. Ini di sini ada botnya di sini. Bukan baut, dia masuk aja. Nanti coba kita battle apakah bisa keluar. Kita akan gunakan obeng seperti ini. Bautnya sudah, bukan baut ya, ini sudah keluar asnya di sini. Coba kita cabut aja. Berhasil kita keluarkan ya, berhasil kita keluarkan. Sekarang kita servis. Taruh sini aja dulu.
Jadi untuk berikutnya kita lepas di sini. Kita lepas ya. Dan kita perhatikan di sini keluarnya berapa mili di sini untuk penjepitnya. Tapi ya nanti kita atur lagi juga bisa. Jadi untuk melepasnya kita buka aja ininya. Coba ininya nanti kita buka yang ini di atas. Ya, kita buka aja dulu. Pokoknya kita preteli ini ya, kita preteli nanti baru kita bisa kembalikan lagi. Sebenarnya kita harus menstabilkan semuanya baut-baut yang lepas. Ini ambil aja dulu biar kelihatan. Ini bisa lepas ya sudah ya. Nah, seperti ini lepas. Jadi kita lepas yang di sini supaya bisa kita tarik semuanya. Dua-duanya kita lepas sini. Lalu kita keluarkan. Ini ya tengahnya nih mau keluar. Oke, jadi kita harus buka baut di sini. Kita buka di sini bautnya. Kita buka lalu kita kencangi ya ini baut di sini. Ini di sini sudah kita kencangi. Kendari masih ya. Kita akan kencangi semuanya. Usahakan jangan sampai goyang. Mungkin bisa. Sini bisa. Terlalu kencang. Kerupuk, yang mana? Jadi, nih, dah,
Sabun. 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 Sini kerupuk ya. Apa? Nah, kerupuk. Nah, mam, jauh kerupuk. Nah. Sabun diatus. Nanti, Mbak. Oke, sudah selesai ya. Tadi lupa tidak saya videokan untuk setelan, tapi sekarang sudah kita potong benangnya. Jadi yang penting seperti itu tadi, saat perbaikannya. Jadi rekan-rekan semuanya, apabila mau memperbaiki, tahu ya bagaimana yang mana yang harus kita perbaiki dan mana yang harus kita setel dan di mana titik kerusakannya. Jadi hanya kerusakan, ya banyak sih kerusakannya ya di sini. Jadi untuk mencoba-coba ya, kita perhatikan jarum yang nyangkut di sini. Tadi memang sempat saya kesulitan untuk memperbaikinya. Jadi yang terakhir, langkah terakhir saya hanya ngencangi di sini ya. Kita rapikan semuanya di sini, kita kencangi dengan rapi, tidak goyang, tidak kocak. Kalau di sini sudah longgar, tentunya bermasalah ya. Bermasalah di bagian sininya. Bagian yang ngambil benang dari jarum di sini. Saya kira tadi bermasalah pada jarumnya, ternyata permasalahan di sini ya. Jadi sekarang sudah bisa digunakan ya. Dan ini tadi pemiliknya juga datang kemari, langsung dikasih DP ya, langsung dikasih DP untuk perbaikannya. Dan terima kasih semuanya, buat rekan-rekan semuanya yang sudah mampir di Ramah Technical Team, yang belum tekan subscribe-nya, saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.